Halo semua, perkenalkan saya Dula Rasati Nur Fibri, salah satu dosen di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Saya adalah koordinator Mata Praktikum Uji Sensoris. Mata Praktikum Uji Sensoris adalah mata praktikum wajib penciri prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Dalam praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk mengenal sensasi atribut-atribut sensoris dan cara menilainya sehingga mereka memiliki pengalaman sebagai panelis. Selain itu, keterampilan mahasiswa dalam memilih dan melatih panelis akan dipelajari secara mendalam, sehingga mereka juga akan memiliki kemampuan baik sebagai panelis maupun sebagai analis. Mahasiswa juga akan belajar penyelenggaraan uji sensoris yang mencakup evaluasi atribut cecap, odor, flavor, sifat tekstural, dan profil sensoris dengan metode yang sesuai, serta mengolah data secara statistik untuk diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Capaian pembelajaran mata kuliah dari mengikuti praktikum uji sensoris ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan dalam memilih metode uji sensoris yang tepat. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memilih dan melatih panelis yang dapat diterapkan dalam pengujian sensoris. Praktikum uji sensoris ini dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan baik sebagai panelis, analis, dan data analis. Selain itu, mereka juga akan memiliki kemampuan untuk menilai atribut sensoris seperti tekstur, flavor, warna, bau, dan cecap. Kemudian mereka akan dilatih untuk menilai dengan beberapa metode, baik itu dengan garis tidak terstruktur, skala kategori, verbal, maupun metode forced choice atau memilih. Kemudian kita juga akan mempelajari metode-metode pengujian sensoris, antara lain rating test, pair comparison, triangle test, quantitative descriptive analysis, dan pengujian terbuka. Semua kemampuan itu akan kita ramu dan rangkum dalam 9 mata acara praktikum yang meliputi semua kemampuan, sehingga mereka terbiasa dengan kasus-kasus yang ada pada industri maupun dalam penelitian. 9 mata acara yang akan dilakukan dalam praktikum uji sensoris merupakan sebuah perjalanan menjadi panelis terlatih. Diawali dengan pengenalan tekstur dan odor, kemudian mereka dilatih untuk memilih panelis dan menentukan baseline panelis. Kemudian akan ada familiarisasi metode dengan metode triangle test, rating test, dan pair comparison sebelum mereka dapat melakukan profil tekstur maupun flavor. Selain itu, mereka juga akan dikenalkan penggunaan uji sensoris di masyarakat dengan mata acara coffee cupping. Praktikum uji sensoris ini menggunakan metode pembelajaran case method atau metode pemecahan kasus. Pada metode pemecahan kasus, mahasiswa akan mengasah kemampuan analisis untuk merumuskan masalah dan kreatif untuk melakukan berbagai pendekatan pemecahan masalah. 9 kasus yang berbeda pada 9 acara praktikum membuat mahasiswa terlatih menghadapi berbagai permasalahan yang biasa terjadi baik dalam penelitian maupun pengembangan produk di industri yang terkait dengan pengujian sensoris. Modul mata kuliah telah dievaluasi dan diverifikasi mengenai uraian kasus yang akan digunakan dengan lebih rinci. Pada tahun 2020, praktikum sudah dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing peserta, dengan jumlah peserta sebanyak 115 mahasiswa yang dari awal sampai dengan akhir menyelesaikan mata praktikum. Mata praktikum ini dirancang dengan metode pembelajaran case-based dengan 9 kasus yang menjadi topik pembahasan pada setiap mata acara praktikum.
proporsi peserta berdasarkan huruf mutu akhir mata kuliah adalah 89,5% mendapatkan nilai A, 1,75% mendapatkan nilai A minus, dan 6,14% mendapatkan nilai A per B. Kami juga melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dari perspektif koas dan praktikan mengenai proses pembelajaran yang dilakukan. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus telah dilakukan pada praktikum uji sensoris. Pada tahun 2014, kita melakukan pembaruan konten mata kuliah uji sensoris dengan membuat video pembelajaran dan video animasi. Pada tahun 2018, kita mengajak mahasiswa untuk belajar langsung aplikasi uji sensoris di masyarakat dengan mengajak mereka ke kafe untuk belajar mengenai coffee cupping. Pada tahun 2020, praktikum uji sensoris dilakukan secara daring dengan mengirimkan praktikum kit ke rumah masing-masing peserta, sehingga kompetensi praktikan tetap dapat dicapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan praktikum pada tahun 2020, kami mendapatkan respon yang luar biasa. Dan kami melihat bahwa uji sensoris ini adalah kemampuan khusus dan unggulan dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Selain itu, ketertarikan di bidang sensoris juga meningkat, terlihat dari aplikasi di industri pangan yang juga meningkat. Sehingga perlu adanya sarana untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak terkait. Pada tahun 2021 ini, kami membuka penyelenggaraan kuliah dan praktikum uji sensoris dengan penerapan Student Center Learning melalui skema Massive Open Online Course yang ditawarkan pada ELOC dari UGM. Dalam program Massive Open Online Course melalui platform ELOC, kami membuka praktikum ini bagi siapa saja, baik mahasiswa luar UGM, dosen, peneliti, industri yang tertarik untuk ikut belajar bersama kami. Kami juga membuka kesempatan bagi industri atau wirausahawan pangan untuk bergabung dan mendukung program pembelajaran ini melalui kerjasama dalam berbagai bentuk seperti sponsorship, video maupun sensory kit. Kedepannya harapan kami dapat menyediakan program ini dalam platform yang lebih dikenal luas seperti Coursera dan menjadikan mata praktikum ini ilmu yang dapat diakses lebih dekat oleh masyarakat luas. Terima kasih.